puter lagi. Kalau di 10 menit dia ngilang. Lah, lagi asik-asiknya main. Aha, mendingan kita main ke taman saja. Ke taman? Iya. Ayo, ayo. Ayo. Tapi apa mungkin ya, hari itu dapat hadiah ledakan mulu. Nggak mungkin lah ya. Ini pasti hadiahnya benda berharga. Eka jadi penasaran. Itu kan Mbak Susi. Iya. Kita nyamar jadi manusia aja biar bisa ngomong sama dia. Iya. Hari dan rombongannya, jamaah haji kali. Sini, kebeneran. Ini ada kado buat Hari. Dari someone. Buat Hari? He-he. Dari someone? He-he. Siapa? Ih, someone-nya nggak tahu. Someone nih anak seberang. Someone itu bahasa Inggris. Berarti dari seseorang untuk Hari. Ini. Awas meledak loh. Nanti inget ya waktu dulu tuh. Iya, pas dibuka meledak. Syukur. Iya, hati-hati ya. Buka nggak ya? Udah, buka aja. Iya nih, Serena jadi penasaran. Iya, aku juga penasaran. Baik, hati-hati meledak. Ayo. Mas Mali udah takut betulan. Ya, susah ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, robek. Yang penting kebuka. Tolong pegang lo. Wah, si jaga asing. Wah. Sembarangan gasing begini keren. Kalau cowok tuh baru keren. Gimana sih? Pak, Melani pulang dulu ya. Abis loh. Muka istri bapak asem aja sih kalau ngeliat Melani. Biarin aja istri saya asem. Yang penting kamu manis kayak cendol. Ah, bapak bisa aja deh kalau ngerayu. Iya. Pak, Melani pulang ya. Tadi bukannya kamu udah pamitan? Kok masih kecentilan sih? Mama. Ibu, tahu aja kalau Melani centil. Enggak, Bu. Melani pulang beneran deh. Bener. Pulang ya, Pak. Iya. Enggak apa-apa. Dah, Melani. Nih, kan enak. Genit aja kamu. Ayo masuk, buruan. Tadi Tante Melani ngasih beginian sama Duta. Terus Dutanya pergi ke rumah si Bloon. Si Oon maksud. Susilo, Mbak Susilo. Tadi kita ngeliat Oon main gangsing. Ya kan, Rit? Ya, seru banget. Eh, tahu nggak kalian? Waktu Susilo kecil ya, Susi juga main beginian. Cuman gasingnya tuh dari kayu. Kayu? Kalau gangsing pakai kayu tuh susah mainnya. Kalau gangsing ini kan gampang. Tinggal tarik. Mainnya gampang. Jadi inget masa kecil dulu waktu Susilo jadi laki-laki. Mau coba deh. Hari, boleh coba nggak? Mau coba? Siajari. Boleh dong. Megangnya gini ya? Ya, susah. Ya. Salah, kalau sama gitu kan. Ini digini-gini. Oh, gini kepel. Terus ininya gini nih. Oh, gitu. Ditarik. Iya, gini-gini. Ditarik. Oh, ditarik. Tarik ya. Iya. Hancur malam minggu gagal. Ternyata gangsing itu jebakan buat kamu. Untung aja Mbak Susi yang kena. Untung orang gosong begini untung. Gimana sih? Gimana menjadi pemimpin nyusahin rakyat mulu dialognya. Tapi siapa yang ngasih jebakan itu? Siapa lagi kalau bukan? Aduh, kita kabur. Hei, Susi jangan ditinggal dong. Aduh, udah hancur begini tinggal. Aduh, udah kayak dikeroyok orang sekampung. Kena kau Hari. Siapa itu kosong? Meledak begini nih. Loh, kenapa si Banci itu yang kena? Orang udah ngarang kenalin begini. Kejem banget dah. Susah banget nyari pengakuan. Sekali diakuin kena bom. Hancur urusannya, hancur. Mana ada cowok yang mau emang begini coba. Aduh, mau kemana nih pulangnya nih? Sono aja dah. Tunggu. Biar kita bisa nolong si Hari, kita harus kembali ke wujud semula. Oke, siapa takut? Kita berpencar aja Hari. Maksud kamu?
mengejar kalian, Pipit sama Sherina ngebantu kalian dari arah belakang. Bagus juga akal kamu ya, Pit. Ayo lari, kita harus cepat kabur. Pantas ya. Gawat, si badan jahat datang. Kita harus pergi ke arah sana. Yuk. Bos, ada gorila, Bos. Gorila, gorila. Juga membantu gua. Mbak Susi, kenapa? Kok jadi hitam hirang? Sasnan putih. Kenapa, kenapa? Banyak tanya lo pada lo. Emangnya Mbak Susi korban pengungsian ditanya-tanya mulu. Mbak Susi emang gasing. Terus Mbak Susi puter. Tau-taunya meledak. Hancur begini. Mbak Susi bohong kali. Gak percaya. Masih kecil udah gak percaya lo. Emang begitu kejadiannya. Swear. Sakit perut. Ketawa aja lo. Orang-orang sisa ketawa-ketawa lo. Itu mirang. Sebarang tambah dekat, Ari. Kita ke taman itu aja. Jangan kau kira selalu bernasib baik, anak jelek! Farid, aku ada ide dengan gasing ini. Kalau aku bilang fantasia, kamu melesat ke atas ya. Apa maksud kamu, Ari? Udah, ikutin aja. Oh, shoot! Fantasia! Wah, kamu hebat, Ari! Dia pingsan, Pit. Kalian kira aku pingsan kena gangsing itu? Kalian akan kulepaskan kalau si hari jelek itu menyerah padaku. Pantas. Rasain lah. Hebat juga kalian.